dia bukan macam let's say sepet. Dia tak buat macam mesti wajib ada India, ada Melayu, ada Cina, ada Iban, ada Karazhan. Dia tak buat macam tu. Dia buat apa yang more real lah. So katakan dia nak Syaifah Amani sedih. So hari tu dia dia tak bagi tahu Syaifah Amani, tapi dia suruh kru dia marah dia. Marah Syaifah Amani? Marah tak tentu pasal lah. Marah sal. Lepas tu jangan cakap dengan dia, buat dia macam like we all benci kat you. So dia pun confused, muka dia pun jadi confused, perasaan dia apa macam apa salah dia buat. Yang ada pelakon, yang pelakon veteran lah, bila dia berlakon iklan ataupun filem arwah, dia selalu perasan that satu take dah cukup ke. Sebab yang veteran dia selalu director minta berapa kali, beratus kali take. Tapi arwah dia punya like okay, feeling dah ada cukup, next. Percayanya seseorang pasti ada kisah di sebaliknya yang penuh dengan perjuangan dan cabaran. Saya Syida, dan di Setup Simple Podcast hari ini, kita akan mendengar Untold Story karya Agung Yasmin Ahmad untuk memahami nilai kemanusiaan dalam filem dia. Dan bersama-sama saya adalah seorang seorang senior copywriter di Leo Burnett yang telah berkhidmat bersama-sama dengan Allah Yarhamah Yasmin Ahmad. Boleh Cik Jovian ceritakan sebaik sikit tentang diri dan macam mana hubungkan Cik Jovian dengan Allah Yarhamah? Okey. Nak betulkan sikit. Sebab saya dah bersara. Okey, sorry. Bekas copywriter. Okay. Tadi soalan tu apa tadi? Cik Jovian ceritakan tentang diri sikit, mungkin macam pengalaman ke di sebagai copywriter di Leo Burnett, dan macam mana Cik Jovian dah mengenali Allah Yarhamah. Okay, first time I jumpa Arwah Yasmin tahun 1989-90 macam tu. Masa sebab art director arwah Stella, dia recommend saya pergi cari kerja dekat Ogilvy and Mather masa tu, bukan dia benar, Ogilvy and Mather. So masa tu arwah copywriter je, tapi dia masa tu dia ada 8 tahun experience lah. Jadi maksudnya kalau secara ringkas ni kan, kita nak tahu Encik Jovian dengan Allah tu, Allah yang Rahmah tu dah kenal tu agaknya dalam berapa tahun tu? Dalam berapa tahun? 1990 sampai 2009. Ada dalam tahun? 19 tahun. Dekat nak almost 20 tahun lah. Mengenali beliau lebih kurang 20 tahun. Kalau boleh kan berkongsi, kalau saya lah teringat karya-karya beliau macam cerita Mohsin, cerita Sepet, Gubra, ataupun iklan-iklan dia lah. Macam mana dia ni boleh dapat idea, dapat idea untuk buat filem ke buat iklan yang sangat menyentuh perasaan, yang sangat memang kalau ringkasnya dia terus lekat ke hati. Dia punya message-message yang nak disampaikan. Dia dapat idea macam mana tu? Okey. Yang first I nak bagi tahu, arwah tak locate tau. Dia punya ilmu dia bila orang tanya dia mesti jawab. Dia bagi tahu dia ambil dari real life. Semua kisah-kisah yang difilmkan tu adalah kisah benar. Lebih kurang kisah benar. Kalau misalan macam filem Sepet, dia olahkan lah. Katakan baba dia orang satu family duduk atas tangga. Okey, yang sikat rambut tu. Yang sikat rambut tu. Yang tu sebenarnya cerita dari family arwah. So bila let's say katakan arwah gaduh dengan Okit adik dia. So setiap kali gaduh
Then bapa dia akan berkemban. Lepas tu turun tangga dengan bra atas kepala macam kata ya. Macam buat lawak. Macam tu lah. So dia ambil yang scene tu untuk kira macam nak release tension. Okay. Sebab semua orang satu keluarga dia orang tengah bersedih kat tangga sikat-sikat rambut. Jadi itu memang kehidupan sebenar lah Allah. Allahyarham. So dia ambil semua tu dia bukan apa tu? Reka-reka. Bukan rekaan, kisah benar lah. Kisah benar. Sebab tu dia punya message tu ataupun apa yang dia nak sampai tu memang kita nampak in real life. Dia macam tak ada tipu-tipu kan? Tak ada. Okay. Mungkin dia olah sikit so that untuk tujuan perfilman. Dia bukan recreate exactly lah. Kalau kita tengok dalam karya dia tu, sebenarnya Yasmin Ahmad ni, dia nak sampaikan mesej apa? Setiap tu, dia ada nilai-nilai kemanusiaan yang lain. Oh, okay. Bila orang tanya, wartawan lah, tanya, apa mesej filem atau mesej iklan atau apa tu. So, jawapan dia usually macam ni. Dia kata, kalau I nak hantar mesej, I hantar SMS. Okay. So, yang buat arwah is, apa yang penting is the perasaan, the feeling yang timbul bila you tengok sesuatu. So, bagi dia, asalkan orang tu tengok, lepas tu dia, untuk satu saat feeling tu timbul, pada dia dah berjaya. Oh, dia bukan nak sebenarnya message, tapi dia nak perasaan tu daripada message yang disampaikan. So, saya bagi contoh lah. Let's say katakan filem Sepet. Bila orang tanya Sepet tu kira berjaya tak? Betul, message betul. Tu apa-apa. So arwah selalunya dia jawab katakanlah seorang yang racist. Lepas tu bila dia tengok filem Sepet, lepas tu dia ada terlintas lah kat fikiran ataupun feeling, sayangnya kalau let's say yang pasangan Jason dengan Orchid tu, kalau dia punya cinta jadi and then beranak pinak cucu cicit semua tu, it's just the feeling yang aduh sayangnya dia mati. So kalau timbul feeling sayang tu dia mati, that means orang yang racist tu ada harapan lagi. Just macam tu pada dia dah cukup. That means orang tu terputik perasaan tu lah. Oh, maksudnya kalau seorang tu racist terhadap Jason, seorang terhadap yang Cina, apa-apalah. Contohlah dalam situasi Sepet tu, kalau ada seorang yang racist terhadap Chinese, bila dia tengok cerita Jason accident dan mati di tempat tu, maksudnya dia akan rasa macam kesiannya. Kesiannya ataupun like if only dia punya cinta dapat bersambung. Dapat. Jadi just the feeling cukup. Maksudnya dia nak mengubah persepsi terhadap racist tu melalui filem. Dia tak cakap benda tinggi-tinggi macam nak ubah persepsi. Dia kata dia, kalau dia feeling macam sikit pun dah cukup. Sebab dia pada dia dia bukan cakap pasal message ataupun nak ubah. Actually memang niat dia baik, dia nak ubah cara orang yang racist pada yang bukan racist. Tapi dia realistik lah. Secara realistik dia nak mengubah persepsi. Baguslah dia, sebab kalau saya tengok kan, kalau kita tengoklah dalam setiap movie dia, iklan dia, dia mesti ada elemen-elemen campuran perkauman. Maksudnya mesti ada Melayu, mesti ada Cina, mesti ada India, dan kehidupan tu macam kalau saya tengok pandangan saya tengok macam mungkin filem-filem orang lain tak buat macam tu. Tapi dia macam dia seorang je yang buat. In actually, reality tu. Actually dia bukan macam let's say Sepet. Dia tak buat macam
mesti wajib ada India, ada Melayu, ada Cina, ada Iban, ada Karazhan. Dia, dia tak buat macam tu. Dia buat apa yang more real lah. Kehidupan sebenar rakyat Malaysia. Kehidupan sebenar. Let's say katakan Sepik. Sepik is family Okit dengan family Jason dengan kawan dia lah. Lepas tu katakan untuk talent time. Talent time family Indian dengan family Melayu. So dia dia tak sumbat masuk, oh mesti ada Cina satu, mesti ada. So dia buat apa yang natural lah. Natural yang kisah benar. Tapi lagi satu saya nak tanya, bila macam mana dia boleh dapat idea-idea tu sangat macam seolah-olah kan bila dia buatkan movie macam kita nampak macam kita buat ada dalam situasi tu. Yang tu dia selalu credit dia punya team. Sebab Arwah dia belajar psikologi dengan matematik. So dia bukan pakar perfilman dah. Oh dia bukan background director, director bukan semua. Background director. Bukan. So yang apa tu? Iklan-iklan Petronas yang awal tu starting film director tu Kamal Mustafa. So Kamal was kira macam sifu Arwah lah. So so Kamal Mustafa ada dia punya team. So dia punya team dah kenal dengan Yasmin. So kemudian bila Yasmin nak apa tu, nak cuba jadi director, first dia malu tau. Bila dia sign director, dia sign directory. Macam telefon directory gitu. So tapi yang dia selalu credit, dia kata dia punya team yang bagus. Dia punya director photography, dia punya first director, dia punya producer, dia punya art department, dia punya satu team lah, sound, orang sound, orang. So dia kata dia orang yang pandai, dia yang keluarkan idea. But actually dia orang pun pandai lah, tapi dia credit, selalu credit dia punya team. Maksudnya dekat team dia tu, dia cuma bagi idea dan team dia yang akan sambut idea tu dan jadikan reality. Yang tu betul juga. Another one yang dia pernah cakap, misalan untuk filem Rabun. Rabun. Filem Rabun. Filem Rabun, bila you tengok filem Rabun tu, kenapa orang yang bermusuhan, bila bahagian penghabisan filem tu, tiba-tiba kenapa semua jadi kawan balik? So bahagian tu, saya pun tak tahu, tapi Arwah cerita actually dia ambil yang tu dari sajak sajak Eropah Timur. Yang sajak tu ceritakan pasal apa tu, pementasan pementasan apa, saya pun dah lupa. Tapi saya ada buku tu lah. Sebab because Arwah dia punya, bila dia buat evaluation kat New Bernet, dia akan katakan, instead of katakan tahun ni you mesti capai KPI macam ni macam ni, apa yang dia buat is dia kata, okay tahun ni you mesti beli buku sajak ni. So buku sajak tu dia penuh dengan sajak dari all over the world. Okay. Lepas tu dia kata sajak ni you baca dan you fahamkan. So antara satu sajak is that sajak Eropah Timur yang yang mula dia kata untuk pementasan mesti ada dia punya hero, lepas tu ada orang jahat, lepas tu gaduh, lepas tu apa dia punya plot. Tapi bila penghabisan cerita, semua akan datang ke naik pentas, lepas tu take a bow. So dia nak nak feeling macam tu dalam sajak tu keluar dalam filem Rabun. So all this idea dia ambil dari all sorts of places lah. Sebab sebab tu dia masa evaluation, dia bukan suruh you capai apa-apa, dia ajar kita macam mana nak apa tu, memperkayakan kita punya pengalaman dengan pemikiran.
oh, dia menggalakkan supaya tim dia involve dalam, kalau dia nak buat cerita lah, buat movie ke, buat iklan ke, dia libatkan semua tim untuk keluarkan idea to fill the film tu sendiri. Oh, semua yang terlibat, kru ke, semua terlibat sekali. Terlibat sekali. Dia tak ada fix system lah. Setiap kali dia feeling, dia rasa benda ni berguna. Misal kata dia join kelab seni filem. So bila dia join kelab seni filem, dia tengok filem-filem dari seratus dunia. So dia rasa benda ni berguna. So apa yang dia buat tu, dia paksa satu creative department tu, dia suruh semua join. Lepas tu yang kita tak tahu, at first kita ingat yang joining fee tu, yuran membership tu, kita ingat office yang bayar. So kemudian satu hari bila dia ada staff baru join, so dia suruh saya bayar dulu. So bila kemudian saya nak claim company, tak boleh claim. Then baru saya tahu yang satu department semua yang join tu arwah yang bayarkan. Oh, dia sangat pentingkan bagaimana staff semua perlu, dan dia sanggup keluarkan duit sendiri. Dia sanggupkan keluarkan duit sendiri so that kita dapat manfaat from the. Faham, faham. Tapi yang masalah tu, a lot of us tak sedar benda tu so important. So ramai yang dah jadi member lepas tu tak pergi tengok. Rugilah kan. Lepas tu kalau Yasmin ni kan, kalau setiap kali dia buat arahan, contohlah mungkin Cik Jovian boleh share dalam scene-scene dekat dalam movie ke, macam mana arwah betul-betul nak hidupkan pelakon ni, betul-betul berlakon. Dia bukan macam macam ni nak betul-betul feeling dalam lakon ke? Oh, yang tu dia selalu dia punya principle lah, kira principle. Macam tu is don't act but react. So dia nak reaction tu. Dia tak suka orang berlakon-lakon. So katakan so yang ni Tan Mei Ling yang Mei Ling yang buat watak mak tu dalam filem Sefek. So actually dia berlakon dalam Sefek, dalam Talent Time, dalam banyak filem Arun. So dia kata always don't act but react. So dia ceritakan lah, contohnya kalau let's say dia nak Syaifah Amani sedih. So Syaifah Amani dalam movie Mualaf. Yang botak. Mualaf. Yes. Okay. So katakan dia nak Syaifah Amani sedih. So hari tu dia tak bagi tahu Syaifah Amani, tapi dia suruh kru dia marah dia. Marah Syaifah Amani. Marah tak tentu pasal. Marah lepas tu jangan cakap dengan dia, buat dia macam like we all benci kat you. So dia pun confused, muka dia pun jadi confused, perasaan dia apa macam masalah, apa salah dia buat? Apa salah dia buat? So benda tu keluar kat muka sih. So benda tu natural. Yang tu reaction to the apa yang kru buat. Maksud dia apa ni? Arwah buatkan dia emosi tu biar keluar naturally. Faham. Jadi maksudnya nanti Syaifah Amani masa tu berlakon cerita Mualaf lah, yang dia botakkan rambut. Botakkan rambut. So yang botakkan rambut tu, babak tu, masa dia cukur rambut Syaifah Amani, lepas dicukur dia tak bagi tengok. So tak ada cermin kat situ, semua simpan. Lepas tu bila masa nak shooting tu, yang botakkan tu rambut tu arwah botakkan sendiri rambut. Bukan arwah yang botakkan lah. Dia punya minta orang botakkan. Orang botakkan. So Syaifah Amani tak tengok diri dia lagi lah. So masa kamera rolling tu baru dia nampak. So then the apa yang reaction tu is natural. Real. Bukan buat-buat lah. Itulah mungkin lah, itulah yang dia punya strength yang orang lain tak ada dalam director-director lain buat.
Macam satu lagi, bila dia buat casting, dia cari pelakon untuk iklan Merdeka, iklan Merdeka MAS. Okay. So MAS, so dia nak cari the pelakon. So masa tu dia dekat Ipoh, dekat Ipoh, and then dekat restoran, restoran Casuarina kalau tak silap saya. So dia nampak satu budak Cina gemuk, dia macam waiter lah. Okay. So dia nampak dia punya character macam interesting. So dia bagi tahu dia punya producer, you tunggu saya sekejap, I nak cakap dengan waiter tu. Waiter ke bartender. So dia pergi cakap dengan bartender, budak Cina gemuk tu. Lepas tu producer nampak dia cakap dengan the boy. Lepas tu the boy menangis. So bila dia balik, producer tanyalah, eh, kenapa you buat that that budak gemuk tu menangis? Then then she said dia, I nampak dia muka macam interesting. Dia gemuk, dia apa tu. Then apa yang dia cakap kat dia tu, dia tanya mak dia kerja apa. And then dia find out keluarga dia miskin, mak dia susah. So dia dia tahu apa, macam mana nak nak tackle budak, nak tackle tu, budak tu macam mana nak buat dia nangis. Okay. So when the budak menangis, dia tahu okay, I boleh direct budak ni. Oh, jadi budak tu pun berlakon. Berlakon. So dia lah budak gemuk, budak Cina gemuk dekat filem Merdeka MAS. Filem iklan, iklan Merdeka. Iklan, sorry. Iklan Merdeka MAS. Iklan Merdeka MAS. Oh, kena cari ni, nak tengok juga. Oh, jadi so, budak tu memang betul-betul berlakon dalam iklan tu. Memang dia dia pilih dia, lepas tu dia bawa dia dari Ipoh ke ke KL berlakon. Budak tu belak, nak tengok nanti saya cari dulu iklan tu. Ada lagi iklan. Ada tu? Lagi, ada lagi. Oh, nak kena apa tadi iklan tu? MAS Merdeka. MAS Merdeka. Kena cari nak tengok. So yang tu dia kebetulan ada one Malay, one Indian, one Chinese lah. Dalam iklan tu. Yang iklan setting tu zaman zaman Jepun. Maksudnya Yasmin bukan tengok rupa ke, macam selalu kalau kita buat iklan ke, buat iklan gorgeous, tinggi, features cantik, semua tak. Hidung mancung. Dia pilih macam tu lain kan? Lain. Dia tengok sama ada orang tu dia punya reaction macam mana. And muka mesti interesting lah. Dia sangat pilihkan kepada emotional appeal yang boleh pelakon tu. Apa yang dia, siapa yang dia boleh direct kan? Direct lah. Cara dia direct lain sikit, cara direction sikit dia. Dan selalunya kalau kita tengok movie ke apa kan, sekarang cerita-cerita Melayu pun mesti macam cantik, muka pan Asia. Semua handsome, pakai macam mega holding sangat kan. Tapi dia lain. Ada lain dia. Dia gemuk pun tak apa, yang 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 budak tu, yang bartender tu memang gemuk. Betul-betul kena perut buncit habis. Oh ya. Maksudnya orang tu dia boleh direct dan orang sangat menjiwai. Menjiwai apa dia panggil? Menjiwai filem ke, menjiwai iklan tu. Okey. Walaupun dia punya babak dia bahagian dia kecil, dia pun dia macam tu, dia ni seorang yang detail sangat. Bukan detail sangat, dia dia tak obses. Sebab yang ada pelakon, yang pelakon veteran lah, bila dia berlakon iklan ataupun filem arwah, dia selalu perasan dia, eh, satu take dah cukup ke? Sebab yang veteran dia selalu director minta berapa kali, beratus kali take. Tapi arwah dia punya like, okay, feeling dah ada cukup, next. Feeling dia yang penting. Faham. Kalau kita tengoklah kan, pernah ke kalau mungkin Allah pernah cerita ke, ataupun Cik Jovian sendiri pernah alami macam tiba-tiba keluar ke, tiba-tiba ada orang tegur dia, saya sangat tersentuh ke dengan movie-movie reaction-reaction public dengan iklan dia. Ada tak yang betul-betul ada pergi jumpa dia? Pernah sekali kita tengah shopping dekat Bangsa Shopping Complex. So kita tengah lalu mana depan nak pergi parking lah. Lalu
gerai Haagen-Dazs lah. Lepas tu then seorang perempuan Melayu dia datang, dia tanya arwah lah, are you Yasmin Ahmad lah. Then lepas tu dia kata, I nak thank you very much sebab you buat iklan raya tu. Iklan raya yang seorang perempuan dia tengah bawa dia punya four wheel drive balik kampung. Balik kampung lepas tu lalu sawah padi. Lepas tu dia recall balik dia gaduh dengan mak dia. So lepas tu dia balik dia nampak macam orang buat tengah buat kenduri arwah. Dia ingat mak dia yang dah meninggal. Saya ada tengok filem ni. Iklan ni. Iklan tu. So yang tu iklan raya untuk Petronas. Arwah base the cerita on dia dia sendiri gaduh dengan mak dia. Okey. Mak Inung. So that's why the character, bila you tengok character tu, character mak tu macam Mak Inung. Cara baju dia, tudung dia. Maksud dia dia illustrate kan yang pergaduhan dia dengan mak dia dalam iklan. So that's why the feeling keluar. Sebab itu memang experience dia gaduh dengan mak dia, apa yang dia cakap dengan mak dia. So that's why the yang perempuan yang datang nak nak kata terima kasih tu, dia pun terasa. Lepas tu dia menangis, dia peluk arwah. Dia kata, so arwah bagi tahu, eh tahun ni you mesti balik kampung, okey? Jangan jangan gaduh lagi. Faham. Maksudnya dia dia sampaikan message kepada orang tentang kekeluargaan, tentang kasih sayang. Dan memang sampai. Sebab dia tu cakap bila bila kita buat storytelling ni, dia memang sampai ke hati. So misal misal kata yang iklan raya tu, bahagian dia gaduh dengan mak dia. Kalau you tengok you fast forward to us, stop and frame by frame, masa dia gaduh dengan mak dia, mak dia duduk atas bangku depan rumah. Lepas tu mak tu dia dia buat macam ni, and then tiba-tiba you cut to pokok pokok besar yang tak ada daun. Lepas tu ada burung hitam, burung gagak ke burung apa hitam terbang. So so arwah ceritakan kenapa dia letak bahagian tu. Scene tu dia ambil dari 7 Years of in Tibet yang Brad Pitt berlakon. Brad Pitt berlakon tu. So yang yang tu bahagian tu dia ambil dari scene 7 Years in Tibet. 7 Years in Tibet. Actually is nak apa tu keluarkan feeling yang horror pergaduhan. Tapi yang dalam 7 Years of Tibet, the feeling is Sami Buddha dekat Tibet dipaksa rogol mak dia sendiri oleh askar tentera lah. So yang bagian horror tu, sebab you tak boleh tunjuk orang rogol mak dia sendiri. Betul. So dia pakai cara secara analogi lah, secara analogi, gambaran. Gambaran untuk timbulkan feeling. So that's why it's pokok yang tak ada daun dengan burung hitam terbang. And then mak dia sebab dalam scene tu mak Sami tu dia tak dah tak boleh tahan, dia dia buat macam tu. Dia ambil scene daripada 7 Years of Tibet tu masukkan dalam iklan tu. Nak gambarkan betapa sedihnya. Betapa kesedihnya bila pergaduhan mak dan anak. So arwah dia, bila you tanya kenapa you letak benda macam ni, dia akan ceritakan dari mana dia datang dan semua tu. Dia dia tak locate ilmu dia. Dia akan ceritakan, dia akan ajar. Bagus je macam tu, tak kedekut ilmu kan. Sebab tu dia dia nak kita join kelab seni filem. Masa masa evaluation dia dia paksa kita like tahun ni you mesti tengok filem ni. Lepas tu you mesti cuba fahamkan kenapa you timbul perasaan macam tu. So that you pun belajar macam mana nak timbulkan perasaan. Kalau kalau lah Encik Jevin boleh share, sebenarnya arwah ni secara peribadi dia ni sangat sensitif ke? Sebab bila 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 bercerita dia sangat menekankan perasaan emosi. Dia adakah dia sensitif tu, maksudnya saya saya cakap macam mungkin dia tengok
sesuatu dia boleh terus menangis ke? Ke macam mana dia punya peribadi? Okey. Dia bukan terus menangis, tapi dia apa yang dia cakap, dia nasihatkan be in touch with your feelings and be in touch with your feelings and you'll be okay. Because kita kan jadi copywriter, jadi art director, bila kita nak tulis nak tulis skrip atau kan ataupun dapatkan idea untuk Petronas untuk client-client lain, so dia punya petua is be in touch with your feelings and you'll be alright. So misal kata dia cerita kat Encu Siong, Encu Siong kita punya visualizer yang jadi art director, bila bapak dia meninggal, sebab dia gaduh dengan bapak dia lah. So masa bapak dia meninggal, dia sedih sangat, menyesal sangat. So arwah suruh dia kalau boleh tuliskan skrip. So dia pun tuliskan skrip, tajuk dia apa tu, One More Day. One More Day. One More Day. So so dalam skrip tu Chu Siong ceritakan kan, andai kata kalau saya tahu yang abah akan mati, One More Day. One more day, I tak, I akan bersabar, I tak jadi irritated. I akan lapkan spek you bila terkena habuk, bukan habuk, bila you makan makanan panas, you punya spek you jadi wap-wap. I akan lapkan. Bila you you cakap, you membebel nonsense, I layan. Bila you nak karaoke, I tak tutupkan your karaoke sebab I tak complain bising. So dia kumpul-kumpul semua tu, the feeling, lepas tu dia jadikan skrip lah. Dah movie, dah keluarkan movie ke apa tu? Yang tu arwah yang jadi director. Yang tu untuk Raya Cina. Iklan Raya Cina. Iklan Raya Cina. Yang you perasan tak, iklan Raya Cina, selalunya orang fikir kalau nak buat Raya Cina tu mesti merah, apa tu, tanglung lah, tanglung lah, mesti happy lah, mesti ada gendang lah, mesti ada lion lah. Tapi yang tu cerita cerita bapak Chu Siong meninggal. So you fikir, eh kenapa orang suka iklan tu, tapi dia cerita tak belegah kat bahagian merah-merah, happy-happy. Selalunya kan kita mesti cakap kalau India ada pelitah, ada pelitah. Kalau Melayu mesti klise, ada klise-klise, klise-klise lah. Melayu mesti ada lemang, rendang, ada lampu, bintang bulan tu kan. Bintang bulan, lepas tu kalau Chinese lah, kalau Chinese mesti merah. Merah, tanglong, lepas tu apa? Lion mercun, lion dance. Tapi ni lain. Langsung tak ada lion dance, langsung tak ada mercun. Tak ada, terus ada identiti. Cuma ada kisah penyesalan seorang anak. Bapak dia meninggal, kenapa dia sesal? Dan andai kata kalau dia dapat one more day, apa yang dia nak buat? Betul. Actually when you fikir balik, actually dia belega pasal reunion dinner tu. Yang apa feeling, kalau Cina panggil makan besar. Reunion dinner, actually Jinin Fan. That means makan bersama. Makan lah. Bersama. Konsep tu simple je. Family datang makan bersama. Itu je. So the feeling is like, and I kata like apa tu? Pertalian ke keluarga lah. Kalau sebelum ni saya tengok, kalau kita tengok iklan dia, kita tengok dia punya filem dia, mestilah berkaitan dengan mesej. Satu, kita mesti nak fikir mesej dulu. Tapi sekarang kalau dengan Yasmin, dia fikir feeling. Feeling dulu. Be in touch with your feeling. So arwah dia akan suruh semua staff, tak kisah ke you secretary ke, you dispatch ke, you office boy ke, you cleaner ke, you accountant ke, dia suruh datang, lepas tu cerita-cerita-cerita, dan dia kata, eh yang ni bagus, yang ni bagus. Selalunya dia pilih 10, lepas tu kata, besok ikut saya pergi Petronas.
Untuk proposal? Untuk ceritakan. Dia suruh jangan buat storyboard eh. Dia kata pergi sana dia lain ceritakan dia, ceritakan apa yang berlaku. Dia bukan selalunya kalau kita buat proposal kan mesti ada brief, mesti ada brief, storyboard pun tak ada lain. Dia bawa the real person. The real person dia cakap apa tu? Bahasa Inggeris tak fasih, bahasa Melayu pun tak fasih. Tak kisah. Tak kisah. You pergi kisah. Cerita you nak nangis ke, you nak ketawa ke, okey je. So janji the feeling keluar. So the client antara 10 cerita tu dia pilih satu lah. So yang lain-lain yang tak terpilih tu kita rasa okey je. Jadi client yang akan buat pilihan berdasarkan the real story. Sebab semua pun lebih kurang race, semua real story. So the client pilih tu apa yang dia rasa dia paling tersentuh lah. Macam mana dia nak call me? Selalunya kan orang mesti kalau company besar lah mesti dia nak ada storyboard, detail-detail baru confident. Tapi macam mana dia boleh berjaya convince kan? Dia pandai ambil hati the client. Ambil hati. So usually let's say macam contohnya ada yang tak ada storyboard tu. So bila you cerita, so naturally you dengar. So you dengar then you bayangkan dalam kepala. So dengar when the bayangkan. Client bayangkan dalam kepala and when you cerita, selalunya cerita tu automatic you boleh terbayang. So cerita dah masuk kepala. So bila client nak cerita balik pada bos dia, dia pun boleh sebab dah masuk kepala dia, you see. Dia tak payah refer, storyboard frame 1 macam ni, frame 2 dia macam dah ni. Boleh ingat. So dia ingat, yang dia ingat the main idea, the main feeling. So automatic. Lagi satu kan yang menarik dia kan. Kalau lah misalnya Cik Jovin nampak kan sekarang ni kan director-director ni dia kurang terapkan unsur-unsur feeling dalam filem, dalam iklan. Mereka ni lebih kepada lifestyle. Lebih kepada nak tunjuk macam kemewahan ke macam dia bukan nak tunjuk feeling. Dia jarang nak sentuh feeling. Tak adalah. Tak ada cakap. Ada lagi. Akan the iklan Petronas ada lagi. Iklan Bernas, iklan TNB, iklan. In fact, banyak iklan yang cuba buat cara macam Petronas. Berjaya ke rasanya? Saya pun tak tahu sebab dah banyak sangat. So I pun dah serik lah. Tapi adik apa ni, Yasmin dia pernah buat iklan yang lawak ke? Dia lebih kena macam sentimental, jiwang sikit. Ada yang lawak ada ke? Yang lawak yang lawak contoh misal kata yang Merdeka ni. Dia tunjuk dua orang lelaki Cina tengah dengar seorang yang off camera. Okay. Dia tengah cerita, dia tengah buat joke. Tapi yang cerita joke tu you tak nampak muka dia lah. Dia cakap bahasa Hokkien, something about kuda lah. Saya tak faham bahasa Hokkien. So so dia orang ketawa kakak. Dan tiba-tiba you pan nampak yang cerita tu bayi. So actually benda idea tu dia zaman 1980-an. Dia memang terjumpa bayi jaga dekat stesen kereta api Ipoh. Okay. Yang dia punya memang fasih bahasa Cantonese. So dia dah tulis zaman 80-an, dia dah tulis dia nak apa tu, idea tu. So yang tu tahun 2000 lebih dia apa tu hidupkan Merdeka punya skrip lah. Kalau sebabnya kan Mr. Jovian dengan tim mesti ada yang sangat kenal rapat dengan Yasmin. Kisah-kisah dia ni ada tak macam dibukukan ke? Ada tak di supaya generasi-generasi kita kan? Semua saya rasa mesti ramai orang nak tahu. Nak kenal dia secara personal mungkin melalui buku ke? Ada tak buat bukukan? Ada. Kita dah
dah kumpulkan sebab dia tak loket ilmu. Okay. So memang dia ajar semua orang. So kita semua ada dia punya kira apa tu pesan dia. Mm-mm. So misal kata Chu Siong yang dia kata be in touch with your feelings and you'll be okay. Dengan let's say Mei Ling is don't act but react. Mm-mm. So kita dah bukukan semua tu. Ada buku. Ada buku tentang yang pertama buku nama dia Yasmin How You Know. Yasmin How Do You Know? How You Know. How You Know tajuk tu memang dia pakai apa tu ungkapan How You Know tu untuk diamkan orang yang pandai banyak bullshitter. Okay. So bila dia terjumpa orang yang bullshitter tu, so dia tanya how you know lah. Okay. So untuk diamkan orang yang bullshit tu. Jadi dalam buku tu ada kisah dia ke? Ada apa-apa yang Yasmin cakapkan ke? Ada. Ada sajak dia. Sajak. Sebab dia suka tulis sajak. Mm-mm. Lepas tu bila dia tulis sajak, dia akan suruh lah we all datang cuba bacakan. Bacakan so that bukan pasal kita pandai, pasal kita bodoh dia suruh kita bacakan. So that bila kita baca, kalau tersalah baca, dia tahu benda tu susah sangat. Dia nak tengok sama ada sajak tu semua orang boleh faham. Semua orang boleh faham, lancar. Uh-huh. Walaupun it's a sajak. Mm. Because bila kita terfikir sajak, mestilah susah, mestilah ada maksud tersirat, betul, apa-apa. Betul. Tapi pada dia, orang yang tak pandai macam kita pun faham, pun baca pun lancar. So pada dia, yang tu important. Jadi so dia, bila orang kahwin, okay, dia pun tulis sajak bagi dia. So bila you sedih, dia akan tulis sajak, dia bagi as a hadiah. So apa yang kita buat tu, kita kumpul-kumpulkan sajak yang dibagikan kita, masukkan dalam buku Yasmin Al Yudho lah. Oh, dia dibukukan. Bagus yang kena dapatkan. Okay, dan lagi satu, kalau kita tengok Yasmin ni, ada tak apa-apa yang Encik Jovian harapkan sama ada legacy Yasmin ini diteruskan oleh generasi baru? Mungkin ada generasi baru yang berminat nak mengikut cara beliau mengarah ke, terbitkan filem ke? Yang ni dia punya pesan terakhir. Pesanan terakhir. Pesanan terakhir. Dua malam sebelum dia meninggal, arwah kumpulkan semua semua staff lah dekat dua belet. Lepas maghrib, dia suruh kita semua masuk amphitheater. So masa tu of course dia tak tahu dia dia akan meninggal. So dia kata, apa yang you all nak belajar dari saya? So semualah nak belajar macam mana nak tulis skrip filem, macam mana nak buat iklan, macam mana nak dapat idea, macam mana nak dapat insight, semua tu lah. So ada, dia bawa student tu. So lepas tu dia kata, okay, dah tahu apa yang nak belajar. So dia kata, actually dia nak kita jangan ikut dia. So kita pun confused lah, kenapa jangan ikut dia. Jangan jadikan dia macam idola. Idola. Okay. Dia kata jangan sekali-kali buat dia macam idola. Jangan buat dia jadi idola. Jangan ikut dia. So orang tanya kenapa lah. So lepas tu dia tunjukkan dia punya iklan satu persatu. So dia first dia tunjukkan iklan Tan Hong Ming. So dia kata orang ingat dia yang buat iklan ni. Dia kata actually dia tak. Dia orang dah wrap dah. Dah wrap, kamera dah tutup, semua nak balik dah. Tapi yang budak gigi jongang ni, Cina tu, budak Cina jongang tu, dia memang Yasmin dah shoot dia. Dah shoot, dah rap, dekat sekolah kan dia buat dekat kan? sekolah. Tapi budak ni dia attention seeker, dia ikut dia tarik baju kurung arwah. Dia kata I'm a vegetarian. Itu memang nak attention. Okay. So
arwah layan lah. Dia tengok, oh, okay cute-nya budak ni, dia memang nak kamera lagi lah. So dia okay pasang, okay. So budak 7 tahun, apa you nak tanya? Dia tanya, okay, do you have a girlfriend lah? Then semua benda tu natural, spontaneous, tak ada script, okay. tak prepare langsung apa yang dia cakap. So yang suara latar yang tanya soalan tu actually suara arwah. So apa yang Tahomi cakap tu memang spontaneous. Yang tiba-tiba dia kata girlfriend tu Umi Kazrina, semua pun natural. Yang dia suruh Umi Kazrina datang, lepas tu tanya siapa boyfriend you, dia kan cakap Tang Homing yang dia apa tu berubah muka, berubah dia muka tu happy, terkejut semua tu, semua natural. Sebenarnya iklan tu, iklan Tang Homing tu, iklan dia lain, tapi yang diiklankan pun lain. Yang dia orang buat apa direction directing tu lain. Tapi dimasukkan dalam TV, iklan dia lain. Bukan lain, memang kalau you korek dalam archive Petronas, Petronas Festive tu, you boleh tengok yang edit yang Tan Ho Ming dengan kawan-kawan lain. Yang dia tanya, who's your best friend? Lepas tu dia kata, my best friend is this boy yang pakai songkok. Yang so cameraman juga yang pakai songkok. So bagian tu dah buat dah. So Arwah kata, don't jadikan dia idola. Yang sumber inspirasi dia sebenarnya Tuhan. Dia kata kita mesti apa tu, hati terbuka untuk sambut apa yang, Tuhan Allah bagikan. Allah, so dia kata kalau dia tak layan Tahomi tu, mana nak dapat benda ni. So dia kata bukan dia yang buat, Tuhan yang bagi, dia sambut saja. So kita mesti niat baik. Lepas tu sumber tu, sumber inspirasi tu dari Allah, dari Allah, bukan kita yang buat. So masa tu dia pun, dia pun kata lah, tak kisahlah you Chinese ke non-Muslim ke, Tuhan hanya satu. Tuhan yang bagi inspirasi tu satu Tuhan. Everybody actually apa tu, boleh apa tu, berkarya, berkarya, mengeluarkan idea lah, mengeluarkan idea. So dia kata jangan ikut dia, sebab kalau ikut dia, at best dia kata you become imitator saja. So dia kata pergi pada sumber ilham tu. Kalau kalau ikut Encik Jovin, sangat rapat dengan dia, sangat tahu step dia, sangat tahu every step, single step of Arwah ni macam tahu sangat. Yang saya tahu tahun 1990 sampai 2009 saja. Dia ada kawan lain. So ada kawan lain yang yang expose pada bahagian lain. Yang saya expose tu tahun-tahun tu je. Alright, okay, bestnya. Memang best hari ni. Kisah ni memang best. Dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam Untold Story di Setup Simple. Terima kasih.